Khalifah Seleksi Tilawatul Quran Kabupaten Cianjur yang akan mengikuti seleksi Tilawatul Quran Ke-16 tingkat Provinsi Jawa Barat saya nyatakan dilepas secara resmi. Kafilah Seleksi Tilawatil Quran Kabupaten Cianjur yang akan mengikuti Seleksi Tilawatil Quran ke-16 tingkat Provinsi Jawa Barat 2019 dilepas PLT Bupati Cianjur Haji Herman Soerman di Pendopo Pemkab Cianjur pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019. Pada kesempatan tersebut PLT berpesan agar menjaga dan juga memelihara kekompakan dan kebersamaan yang ditunjukkan melalui sikap saling mengenal, saling menghormati, dan saling mensupport satu sama lain. Juga untuk menjaga nama baik Kabupaten Cianjur dengan berbuat baik, ramah, sopan, dan penuh kekeluargaan dalam setiap kegiatan yang diikuti maupun selama penyelenggaraan. STQ merupakan sarana untuk lebih memahami nilai-nilai luhur Al-Quran yang bersifat universal, sehingga kualitas keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat selalu terpelihara dan terjaga dengan baik. STQ juga sebagai sarana untuk lebih memahami nilai-nilai luhur Al-Quran yang bersifat universal, sehingga kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat selalu terpelihara dan terjaga dengan baik. Sementara Ketua PTQ Kabupaten Cianjur Haji Ade Ismail menerangkan, kontingen Kabupaten Cianjur berjumlah 30 orang yang akan mengikuti STQ bersaing dengan kafilah dari 26 kabupaten kota lain pada tanggal 28 April sampai 3 Mei 2019 di Kota Bandung. Ikutan apa sih di cabang satu juz sama tilawah? Target ya buat evaluasi diri gitu, biar tahu apa kekurangan. Cabangnya di Hifdzul Quran cabang 30 juz putri. Siapnya udah apa aja persiapannya? Murojaah, latihan malam pembinaan di Ponpes Al Muhtariyah. Targetnya apa? Targetnya lillahi ta'ala. Apapun hasilnya, karena udah ikhtiar, udah latihan, udah murojaah, udah persiapan gitu. Jadi hasilnya minta yang terbaik.